Ingin aku mencoba, tak ingin ku mengisi hatiku yang datang sama aku buat. Santai juga ya. Nah, untuk sebelahnya ini kita udah ada liputannya ya. Izakaya Sushi Sake Bar. Itu udah ada liputannya, saya udah ada. Jadi mungkin bisa lihat. Nah. Sekarang saya berada di rumah Rini ya. Rumah Rini ini berada di tengah di kawasan sebelah Uniland. Jadi ini kafe yang kesekian dia di tengah. Jadi bukanya itu masih baru ya, akhir Desember pertengahan 2022. Jadi masih berapa bulan dia buka di tengah. Nah, jadi ini masakannya masakan tradisional ya. Jadi tidak itu makanan berat-berat. Makanan kecilnya juga ada seperti. Jadi kuliner apa aja yang ada di sini, tonton terus liputan saya dan bagaimana suasana tempatnya ya. Kasih.
bisa buah ya. Ada kokat, ada semangka, ada angka, ada mangga. Mantep. Kita beda mana?